Bakal calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melakukan belusukan ke Pasar Kranggan, Kota Semarang. Ahmad Lutfi mengungkapkan kegiatan mengunjungi pasar tradisional hanya ingin mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pedagang. Selama belusukan ke Pasar Kranggan, Ahmad Lutfi menyambangi beberapa lapak pedagang dan berdialog dengan pedagang dan pengunjung pasar. Tidak sedikit pedagang mengeluarkan keluh kesahnya terkait kondisi perekonomian di Pasar Kranggan, Kota Semarang. Karena satu mungkin kebutuhan masyarakat, yang kedua kan kalau kebutuhan pokok itu terkait dengan stok, baik itu misalnya bawang merah, bawang putih, kemudian tomat dan lain sebagainya, apalagi cabai. Jadi pasca panen cabai di wilayah Jawa Tengah kan banyak, sehingga stok berlimpah. Ini yang tata niaga pertanian itu harus disinkronkan dengan kebutuhan pasar, sehingga harga bisa stabilkan. Tidak bisa pertanian berdiri sendiri. Belusukan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat hubungan antara Lutfi dan masyarakat yang diharapkan bisa menjadi modal penting dalam perjuangannya di Pilkada Jawa Tengah 2024. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.